kita. What's up guys, balik lagi bareng gue di channel Kemen Gear. Jadi rencana gue mau jalan-jalan aja sih malam ini. Vlog gabut lagi seperti biasa. Jadi ikutin kita terus, oke? Langsung kita mau jalan. Gue rencana mau muter-muter aja dulu Semanggi. Sama gue mau nabung bentar. So ikutin aja terus kegiatan gue gabut di malam hari ini tanggal. Sekarang hari Rabu, hari Selasa. Gue lupa tanggal berapa, yang jelas ini udah mendekati puasa terakhir. So semoga puasanya makin lancar, yang menjalankan puasa selamat berpuasa. Gak ada yang batal ya, jangan sampai ada yang batal ya. Stay terus, tinggal berapa lagi loh. Hari Jumat udah terakhir puasa. So, jadi gue udah di mana nih, gak tahu nih, di mana sih? Ini ada Roti Boy itu, gak tahu deh. Ini di Mustopo, jadi gue ada di Mustopo. Gue mau isi top up dulu karena gue nanti balik lewat tol. Jadi gue gak punya tol. Gue lupa sumpah, pas tadi yang shoot pertama itu saldo gue 9.000. Jadi gue lupa, jadi gue akhirnya lewat jalan biasa deh. Sekarang gue ada di Mustopo, isi top up dulu. Jalan di Semanggi, bisa kita pulang. Oke, okay? Ikutin terus vlog gue kegabutan di malam hari ini. Oke okay guys, gue baru sampai, baru kelar ATM. So kita langsung jalan lagi ke muter-muter. Enggak, gue mau ke McD dulu sih. Soalnya nenek gue nitip fish fillet, jadi gue mau. Gue keterangan buat gak sih guys, soalnya kalau cahaya begini paling angle-nya. Nah, angle-nya begini nih, cakep nih. Kita langsung jalan, oke? Malam mbak. Di McD. Ini gak disponsorin, gak apa. Malam-malam guys. Sudah lah ya. Jadi sekarang kita go home, pulang. Gue pesen fish fillet sama buriam. Dan lucunya, jadi gue pikir tuh, mereka kan gue punya stiker nih. Yang mobil gue ada stiker. Stikernya tuh gratis. McFlurry-nya udah. Jadi gue pikir pembelian 60 ribu itu gratis. Jadi ternyata sekarang pembelian 70 ribu. Kampret. Iya, update baru. Bensin gue sudah mulai habis. Kasih jarak berapa nih jaraknya? Iya, 45. Semoga cukup lah muter-muter Semanggi. Guys, ada yang tahu gak? Ini kenapa rame banget ya sumpah asli jalanan. Lihat dah. Sumpah tuh rame banget dah anjir. Gue baru mau pertama gue mau nabung dulu. No, rame banget dah. Lihat kelihatan enggak? Apa silo banget deh. Enggak kelihatan ya. Pokoknya ini hari ini tuh rame banget. Sorry ya guys kalau misalnya view-nya kayak gini karena gue sendiri nge-vlog-nya. Temen gue dia kampret emang enggak ngebantuin nih. Temen gue. Tuh, sumpah ada rame banget dah hari ini sumpah. Malam-malam Selasa orang-orang nggak kerja loh padahal loh, maksudnya kayak work from home tapi masih aja tuh lele nih loh, nggak pakai helm tapi pakai masker tuh ya. Safety nggak ada, ngapain ini orangnya? Satu safety nggak ada, kedua looknya tuh sumpah. So ya yeah, back to the topic. Jadi di video kali ini vlog gabut yang pertama, mungkin ini yang pertama ya.
gue memberanikan diri untuk nge-vlog setelah sekian lama. Sebenarnya kalau kalian tahu, sebelum di channel Cam and Gear ini, gue bikin channel sendiri. Gue bikin channel sendiri itu channel As Gaming. Jadi isinya tuh sebenarnya gaming-gaming gue semua. Weh, cok, macet banget, cok, anjir. Gimana gue pulang, cok? Ya, pokoknya gitu. Ibu, alah-alah. Lihat guys, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, semoga kalian kelihatan. Emang ibu-ibu. Kemarin, send ke kiri, beloknya ke kanan, dia mau muter balik. Kalau gue nggak lagi puasa, klakson, abis-abisan, coy. Mau gue tabah, sabar ya. Ya, jadi back to the topic lagi, gue sebenarnya dulu punya channel As Gaming, nih di sini. Itu isinya gaming-gaming gue semua. Sekarang gue sama teman gue untuk memutuskan untuk balik lagi deh ke YouTube, tapi pakai channel baru gitu. So welcome to channel Cam and Gear. Jangan lupa di subscribe, hit the bell icon and subscribe channelnya. Subscribe-nya gratis kok. Ya, kayak orang-orang baik ya, gue kayak orang-orang baik promosi ini. So jadi semoga kalian enjoy sama view gabut yang pertama ini. Ini gue pakai Lightning mobil biasa, sunroofnya gue buka. Nanti review mobil ini juga bakal ada di channel Cam and Gear. So stay tunein aja terus. Dan gue pengen niatnya sih pengen muter-muter aja. Gue pengen ke apa? Musopo, isi bensin, muter-muter Semanggi. Habis itu pulang deh. Ya. Yeah. Semoga sih jalanannya nggak macet. Gue belum lihat apa macet apa enggak nih di jalan. Dan bensin gue sih insya Allah cukup sih, tapi masalahnya macet itu nih ya, enggak, kalau macet kayaknya gue nggak cukup deh bensinnya. Sekarang itu 41, tapi cukup lah, maksudnya kayak kan kesana itu cuma 19 kilo ya kan. So ini gue nggak bawa tripod yang handleware banget. Ini gue pakai gimbal ala-ala aja dan satu tangan kiri gue. So hope you enjoy it. Paling gue akan sedikit ya kasih lihat filtering run dikit ya kan. Coba angle baru, jadi angle-nya begini, speedo gue ala-ala motovlog tapi bedanya car vlog, jadi kalian ngeliatinnya speedo gue aja. Soalnya kalau muka gue terus, kalian gak bisa ngeliat jalan gitu loh. Gue tuh pengen ngasih tunjuk bahwa ini jalan-jalan di Jakarta begini nih guys, selama PSBB. Tapi masalahnya, sekarang sudah tanggal berapa? Ini sudah tidak PSBB lagi. Sebenarnya masih PSBB, tapi masyarakatnya bebel gitu loh. Nih, gue ada di sekarang gue lagi di Antasari. Gue mau futbal nih, mau kemana nih gak tahu. Gue mau arah Blok M aja. Jadi run-nya lucu-lucu aja ya kan. Run-nya run lucu-lucu saja. Jadi gue aja pakai Dide tuh. Tapi ekonya gue matiin. So, gak tahu sih, kita gabut-gabut. Wih, kosong guys, Antasari. Antasari kosong. Nih, rumahnya Dimas gak sih? Kalau gak salah ya. Aduh anjir. Football, sini football. Yoi, football. Awas, motor, awas mobil. Jadi beginilah suasana Antasari guys. Wih, nampaknya mau hujan coy. Apa halusinasi gue aja, apa sugesti gue aja. Soalnya dari tadi siang tuh kalau kalian tahu hujan guys, dan emang mobil gue udah kotor sih, jadi ya udahlah sekalian aja gitu loh, gue kotorin jalan-jalan gitu kan. Jadi nggak tahu mau viewnya bagaimana.
Blok M. Jadi segitu aja guys. Ya, balik lagi ke view gue. Gue sekarang sudah berada di Jalan Tendean. Nah, bisa lihat gak Jalan Tendean? Gak kelihatan ya? Ya, semoga kelihatan lah ya Jalan Tendean ini. Ini sorry banget, sumpah view-nya kayak begini. Semoga kalian enjoy, suka. Gue jalan pelan aja dulu. Ya, gue sekarang berada di Jalan Tendean. Mau isi bensin dulu. Ini tinggal muter balik sih. Mau isi bensin dulu. Ngapain lagi ya? Gak tau sih mau ngapain lagi. Paling kita mau, gue gabut sih. Mau gue sebenarnya tuh sekarang mau nyari tempat spot foto. Gak lama-lama mau nyari tempat spot foto. Habis itu gue foto-foto sendiri. Terus habis itu udah balik gitu. Menurut kalian tuh spot foto yang terbaik tuh di mana sih di Jakarta? Maksudnya di sepanjang Jalan Semanggi ya. Coba komen dong di bawah. Spot foto terbaik gitu buat para kargai-kargai kan. Gimana gitu loh. Sini asik banget sih sumpah. So, yoi, what's up guys? Gue what's anjing. Gue lagi di Sensi. Ini tutup nih Sensi. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Iya pokoknya Sensi tutup, sumpah. Sensi tutup. Masih ditutup, bukan tutup, masih ditutup, belum dibuka sama sekali. Gua mau muter-muter lagi seperti biasa. Ini mungkin vlognya agak panjang sedikit ya, 20 menit. Jadi vlog gabut. Jadi gua 65.000, kurang 5.000 dikit. So guys, so gua akhirin aja videonya di sini. Jadi tadi kalian udah lihat ya, begitulah jalan kondisi menuju rumah gua. Ramein tampun ya. Jadi so kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like. Kalau enggak suka ya enggak apa-apa, dislike. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel gue. Ya enjoy lah vlog gabut kali ini di channel Gaming Gear. Semoga kalian suka. Ditunggu untuk video-video berikutnya. Stay safe. I'll see you in the next video guys.